DPRD Kota Banjarmasin meminta kepada pemerintah Kota Banjarmasin agar menyingkirkan material bekas pembongkaran reklame di kawasan Jalan Ahmad Yani. Menurut Dewan, sisa dari material reklame yang masih berada di bahu jalan tersebut mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan juga sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Material sisa pembongkaran reklame di kawasan Jalan Ahmad Yani mendapat sorotan DPRD Kota Banjarmasin. Pasalnya sejak reklame tersebut dibongkar oleh Satpol PP Kota Banjarmasin pada beberapa hari yang lalu, hingga kini sisa dari material reklame masih berada di lokasi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin Suyato mengatakan, jika sisa konstruksi reklame itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan dan juga arus lalu lintas di kawasan tersebut. Pihaknya mendesak Pemko segera menyingkirkan konstruksi reklame itu dari badan jalan dan jangan sampai menunggu jatuhnya korban. Seharusnya dari pihak Pol PP itu harusnya itu sudah harus dibersihkan. Jangan sampai ada korban, sebab ini kan di masyarakat tuh di media jalan ya. Di media jalan itu masyarakat, jadi harusnya Pol PP itu harus membersihkan, merapikan, itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah kota. Nah, apa yang melalui Komisi 1? Kami meminta kepada pemerintah kota melalui Pol PP untuk membersihkan yang besi-besi yang sudah diturunkan, baleho-baleho yang sudah diturunkan, yang berserakan untuk keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, dalam waktu dekat, pihak Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin juga akan memanggil pihak Satpol PP untuk meminta kejelasan terkait pembongkaran konstruksi reklame. Muhammad Lutfi Darlan dan Juanda Adriani melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.